Kayak penilaian ini gimana? Mana Radin Bagus Lancik Kusumo dalam penyebaran agama Islam di wilayah Bubulen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu warga Bubulen, selamat sore dan selamat berjumpa kembali dengan Regu Karnaval SMP Negeri 1 Bubulen. Dalam rangka memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Pada karnaval tahun ini, SMP Negeri 1 Bubulen mengusung sebuah karya drama tari yang mengisahkan putra dari Kerajaan Pajang, Raden Bagus Lancik Kusumo, dalam perjalanannya melakukan penyebaran agama Islam di wilayah Bubulen yang bersumber dari ajaran Waris Songo, yaitu Mohrimo, yang artinya Moh Main, Moh Ngombe, Moh Madat, Moh Malin, dan Moh Mendem. Konflik tak berkesudahan akibat campur tangan Belanda terhadap Kerajaan Pajang mendorong keinginan Raden Bagus Lancik Kusumo meninggalkan kerajaan dan melakukan penyebaran agama Islam di wilayah selatan Bojonegoro. Ditemani ketiga pengawal setianya, Sujono, Subagir, dan Bagiono, Raden Bagus Lancik Kusumo gencar menyebarkan agama hingga ke wilayah Bubulen Bojonegoro. Pada pembuka drama tari, terdapat tokoh Raden Bagus Lancik Kusumo memainkan wayang sebagai simbol perjalanan kehidupan manusia dalam mencari jati dirinya. Sebab yang setiap bernyawa pasti akan kembali pada Tuhan Yang Maha Esa. Diiringi prajurit pembawa gunungan yang menandai bahwa perjalanan baru Lancik Kusumo dalam melakukan penyebaran agama Islam di wilayah Kecamatan Bubulen akan dimulai. Tak kalah pentingnya, ditemani ketiga pengawalnya yang siap tempur pada medan perang, Lancik Kusumo tak gentar melakukan penyebaran agama Islam di wilayah Bubulen. Berbekal kekuatan tekadnya, Lancik Kusumo beserta pengawal memanfaatkan irisan rebung yang dimakan bersama bubu pecel, sehingga lahirlah nama desa Celebung yang berarti pecel dan rebung. Hingga kini, keberadaan Raden Bagus Lancik Kusumo masih terasa di tengah masyarakat. Hadirnya tak hanya berdampak pada aspek agama, melainkan banyak tradisi yang lahir dan dilestarikan masyarakat Bubulen hingga saat ini, diantaranya adalah makanan sebagai wujud rasa syukur atas limpah rezeki yang diberikan Allah SWT. Pada hiburan matahari terdapat pembawa jodang, sindir, penari pecel, penari rinjing, para lurah, juru kunci, dan kiai sebagai visualisasi tradisi makanan yang masih aktif dilestarikan di makam Raden Bagus Lancik Kusumo sebagai wujud pelestarian warisan tradisi dari sepak terjang Raden Bagus Lancik Kusumo di wilayah Kecamatan Bubulen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo kabare aku.
jatah yang menjaminnya mau makhluk karu karu sita ayo Ramalan, suku itu, sista, ayam, remisar, kuat.